Makan-makan. Halo Bakmiers, posisi gua sekarang lagi ada di daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, friend. Tepatnya, gua lagi ada di depannya rumah sakit Duren Sawit. Nah, di sini itu ada mie ayam yang katanya murah banget dan enak. Nah, harganya Rp8.000 aja, mulai dari Rp8.000. Nah, udah lama gua gak nemu mie ayam yang harganya Rp8.000. Terakhir gua nemu di sini, yang di Cepakamas, yoi. Nah, katanya juga di sini tuh rasanya enak, gurih, mie-nya homemade, baksonya homemade, pasta homemade, semuanya homemade, dan rasanya nggak kalah sama mie ayam lainnya. Gue penasaran. Yaudah, daripada lama-lama, langsung aja kita pesan, langsung kita cobain bareng-bareng. Let's go, man. Nama siapa, Mas? Mas Adit. Mas Adit? Iya. Mas Adit, ini mie ayam apa, Mas? Mie ayam keraton. Mie ayam keraton tuh mie ayam Jakarta gitu apa? Mie ayam Jawa gitu apa-apa? Mungkin dibilang mie ayam Jawa bukan, Jakarta juga oh, bukan. Oh, jadi ini resep sendiri lah ya? Iya. Nah, ini gue dengar-dengar ini ada mie ayam harga 8.000 perak nih. Iya, benar. Ini kita lagi promo soalnya. Tadinya harganya 12.000, sekarang dipromo jadi 8.000. Oh, 8.000 tuh isinya apa aja, Mas? Isinya paling mie ayam biasa. Oh, ayam doang ya? Iya, ayam doang. Oh, tapi ada yang komplit juga ya? Ada. Oh, ya udah deh, kalau gitu saya yang komplit aja, Mas, itu, Mas. Oh, iya. Oke. Hah? Ini kuah bumbu. Bumbu. Kuah dibumbui bumbu resep sendiri nih. Iya. Nah, friend, ternyata di sini mie-nya sama pangsitnya tuh homemade, friend. Makanya dia bisa jual murah. Goks. Ayam pangsitnya satu ya? Iya. Tunggu ya? Iya, tunggu ya, Om. Nah, friend, udah sampai pesanan kita. Kali ini gue pesan yang komplit, friend. Nah, yang komplit itu jadi ada pangsit sama baksonya, harganya 13.000 perak. Oh, sini gue kasih lihat. Nah, ini, friend. Nah, jadi dia tadi katanya pangsitnya, mie-nya sama baksonya dia tuh homemade, friend. Buat sendiri. Tuh lihat. Ayamnya dia modelan yang terang, agak kering. Ada baksonya dua sama ada pangsitnya dua. Nah di bawah tuh ada figurannya, friend. Sama ada togenya dia. Nah, kita cobain ya, friend. Mie dulu. Bismillah. Mie-nya kenal, friend. Cuman dia tuh kenyalnya beda. Apa ya? Kalau di tingkatan kenyal 1 sampai 4, dia 2 lah. Gitu, friend. Dan rasanya dia punya bumbu sendiri. Karena tadi minyak bawangnya beda sama ada rasa gurih-gurih dikit dan sama sekali enggak manis, friend. Ayam itu ayam semur, tapi enggak manis. Emang sih tadi ada yang beda, Pen. Jadi ada kayak bumbu warna putih, minyak warna putih sama minyak bawangnya beda. Katanya sih ini resep sendiri, Pen. Coba baksonya, Pen. Makan-makan. Baksonya beda, Pen. Baksonya itu luar dalam lembut, tapi teksturnya ngelawan. Wah, cakep banget deh. Ya, kita renovasi yuk. Dia sih, sambal itu sambal cair gitu, friend. Yang gini-gini kayak pedes nih. Oh iya, pedes, man. Yuk.
Yuk kita renovasi yuk. Tuh friend, jadi agak encer gitu, kayak sambal bakso friend. Ini masih pagi, jadi jangan banyak-banyak. Kita 3-4 sendok aja. Nah, ada sausnya friend, ke saus deh. Udah kita renovasi, friend. Nah ini jam 9:30-an. Ya datang lumayan rame. Karena biasanya kalau Sabtu tuh dia kurang rame. Soalnya banyak dokter-dokter pada libur kan. Karena dia di depan rumah sakit, friend. Maksudnya makan-makan. Jadi, friend. Ini pangsitnya ini kulitnya tebal, tapi nggak apek, cakep loh. Biasanya kalau pangsit tuh kalau tebal tuh apek, ini nggak. Dan isiannya beda sama si ayam ini. Mantep, 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 mantep. Jadi sih friend, ini buat dari rasanya yang katanya sih belum ada 2 tahun berdiri, ini udah mantep loh kalau gue bilang. Dan gue rasa belum ada food vlogger yang yang liput nih. Oks. Terus sekarang 5 pangsit apa, friend? Makan-makan. Dok. Pas udah nyampur sih enggak gitu pedes, friend. Kalau ingat kayak gitu jadi TikTok. Bener, friend. Ini baksonya enak banget. Beda sama yang lain. Gurih juga beda. Dan ini ayamnya ayam beneran, friend. Enggak ada campuran proteinnya. Nah, kalau kata gue recommended, friend. Recommended banget. Ini mie ayam enggak ada manis ya. Dia cenderung kok gurih dan asin. Baksonya mantep. Pangsitnya enak, harganya murah, tapi porsinya biasa aja. Ya udah, ntar yang mau coba nanti gue kasih alamatnya di deskripsi ya, friend. Must try, see you. Makan-makan.